الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين الاستدراج inilah istidraj. Qala Allah Ta'ala walladhina kadzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin. Tining orang-orang se mendustakan alladhina de ka ayat-ayat seko sanastadrijuhum area bekal istidraj seko de mereka min haitsu la ya'lamun area bekal nyolak sekok dari mereka min haitsu la ya'lamun dari sekiranya tak sadar mereka wumli lahum ban musai sekok kangkui mereka inna kaidi matin saungkuna tepona sekok area sangat kuat bi'an nukilahum ila afusihim kalaban kotu masraki sekok dari mereka ila afusihim dekka nafsu mereka wahawa ban keinginan ya anfusihin yamilu bitam'i anil haq sopajami ngo mereka bitam'i kalaban tabi'i alami artinya tak terkercet tak apa-apanya tanpa dipaksa-paksa anil haq dari kebenaran thumma yuftahu alim abwabuma yamilu ilaiha wa anfusihin bitadrij liyandariju fiha kemudian dibukakan atas mereka apa pintu-pintu perkara yamil wilayhi yang cinta kepada mahawa anfusim apa keinginan nafsu mereka bitadrij dengan perlahan-lahan liyandariju supaya masuk mereka fiha lam anfus wala syu'ara lahum dan tidak ada rasa lahum bagi mereka bil inhitat dengan jatuh an maratibihim dari pangkat-pangkat mereka wa tadarruj dan menurun mim manazilihim dari pangkat mereka bal bahkan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a bahkan menganggap mereka akan sungguhnya mereka yaitu berbuat mereka akan memperbaiki mereka akan perbuatannya. Wa hadha haqiqatu qawlihi ta'ala tining panika-panika hakikat firman Allah Ta'ala wa umli lahum. Bermusai sekok dak mereka. Inna kaidi matin. Saung kuna tepona sekok area sangat kuat fi imla'ihim idalam mengimla' mereka wa khidlanihim dan menipu mereka. Biayan zilu ilat darakat kalaban kututoran mereka ilat darakat dekat derajat bebe wahum yahsabuna annahum yus'adun hal yang ada pun mereka yaitu menganggap mereka, mengira mereka akan sungguhnya mereka yus'adun yaitu naik mereka alat derajat atas pangkat ke atas jadi benda darakat benda derajat, derajatnya itu ke atas darakat ke bebe pada dekodek gini kan maknanya derajatnya ke atas, darakat kebaba. Qala ul Imam Ahmad Umar. Ada budak ka qaul nika debu si mulin gelak nika debuna al Imam Ahmad Umar Najmuddin al Kubra rahimahullahu taala ini dalam tafsirnya beliau. Jadi definisi-definisi tentang istidraj bahwa istidraj ka dinto orang ka dinto cucu ben Gusti Allah tapi pas cucuan-cucuan tersebut papareng-papareng tersebut pas tak apa balik ke Gusti Allah bahkan tetilopan orang kini ke Gusti Allah sehingga Gusti Allah bentuk tanpa sejujur gak dinto sadar pasti paringin sekali pun Gusti Allah hari mata gak ingat sekali kan kok tak mau beli sekali ke sekok jadi pas akhirnya peparing-peparing kini ke jadi sebab jauh orang kini ke dari Gusti Allah SWT apakah peparing kini ke berbentuk dunia apakah berbentuk pangkat, karamat, bahkan ilmu sekali. Qala al-Imam Ibnu Ajib rahimahullah wa ma'nahu
nasukum ilal halak syai'an fa syai'an. Akiring sengkok dan mereka di sanastadrijuhum gini kan maknanya. Nasukum akiring sengkok dan mereka ilal halak deka kehancuran syai'an fa syai'an. Ini sekoni. Itikal bergusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sendiri yang harus awas. Wa qala rahimahullah fal istidraj ada buku pasal Imam Ibnu Ajibah maka ini istidraj laisa khassan bil kufar. Pada kata ada istidraj pada khusus kelompok orang kafir baliyakun bahkan ada istidraj fil mukminin pada ke dalam orang-orang mukmin khawasihim orang-orang khusus mukminin wa awamihim. Awam biasa tapi khawas nika orang-orang alim. Bisa juga mustadraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Sahal bin Abdullah rahimahullah numidduhum bin ni'am. Ini kata tafsir sanastadrijuhum bakun. Numidduhum bin ni'am. Apa yang sengkok dari mereka dan kebanyak-banyak nikmat atau memberi kekuatan aku kepada mereka bin ni'am dengan banyak-banyak nikmat. Wanusihim asyukrah. Dan melupas sengkok dari mereka akan menyukuri atas ni'am. Faidha rakanu ilan ni'mah. Maka apabila rakanu bersandar mereka kepada nikmat wa hujibu 'anil mun'im dan dihalangi mereka dari yang memberi nikmat ukhidu maka diambil mereka podut ibatn atau beseksa kini ke mana nak ukhidu maka kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa selalu rabbana la tu'a fitna innasina aw akhtana ya Allah abtina lupa guste paing aki. Kadang payengak ini kesubanya kan abu eba tatandung, eba eba kacina apa? Eba sake, eba kering. Eba tabaki, eba jinami. Eki. Qala al-imam al-Qushairi rahimahullah. Al-istidraj. Ayyulqa fi awhamim annahum min ahlil waslah. Tining sama istidraj. Jabun al-imam al-Qushairi. Panika kotu. Esaba fi auhamihim di dalam perasaan mereka, pikiran mereka, annahum pada pasangkur mereka min ahli waslah. Panika sebagian dari ahli waslah. Artinya dampak ke Gusti Allah. Perasaan nah, wa fil haqiqa as-sabiq lahum min al-qisma. Haqaiqul furqan. Ban idalam hakikata as-sabiq sampun kaada bagi mereka min al-qisma dari bagian. Haqaiqul furqah tining hakikat-hakikat perpisahan can aban kok ledepa depan si pun di beban jangan-jangan buan repeke di Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap mizan utama adalah Al-Qur'an wassunnah asy-syariah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu al-istidraj intisharus sayyid bil khair bil khabar bil khair bil khalqi ada buaki ulama tining sanya istidraj intisharu sayyid panika menyebarnya suara bil khair dengan kebaikan fil khalqi di dalam makhluk populer orang roh bagus hebat wal intiwa ala syar fi sirri ma al haq dan bergelimang atas kejahatan fi sirri di dalam dalamnya, dalam batinnya beserta Allah. Luarnya baik. Ternyata hatinya tidak benar sama sekali. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyuqal al-istidraj Alla yazdada fil mustaqbal suhba illa zdada fil istihqaq nuqsan rutbah. Jadi sama istidraj Alla yazdada fil mustaqbal panika kotu tak tambah dalam zaman semustakbal tak tambah man dalam mustakbal suhbatan bersuhbahnya illa kecuali izdada atambah man fil istihqaq dalam ngawlenah noksa narutbah suhbatan akan suhbah di situ ya illa izdada kecuali bertambah man fil istihqaq dalam memperolehnya nuksan rutbah akan kurangnya rutbah. Karito misalkan al fakir misalkan contoh tengkulah. Oh asarang aguru ka Syekh Fulan
dan tergulir dan naik pangkat. Padahal ternyata tergulir turun. Kenapa? Kadang dia punya ba'du masyayikhina al-qurbu hijab. Kadang semaan teti hijab. Kadang orang yang semak ni kan teti jauh pada orang yang saya semakin. Contoh saya konkret, kadang ada orang apa ngerasa cek semakin ben kiai karena teti kanca masuk. Tapi kadang pas lanya lah keterputeran kiai nah. Atau apa ganti andin kiai. Bagi dalasan dalam apa ya? Ika serakas al-qurbu hijab. Bagaimana awan pahaya kalah. Naudzubillah kadang pas ki kalah gempang. Naudzubillah kadang pas lanya lah kejen. Saya kira ibu lagi ayat lagi cakap mula. Berapa lagi? Engkau. Lagi ni kan saya dan akal engkau semak kaki ayat. Padahal tentu sebabnya jauh nak. Kita itu istidroj. Ketika kita dekat dengan guru, kita dekat dengan siapapun, maka hati-hati. Yang nal kurba hijab dan sebagian guru kadang semak kali itu tentu hijab. Uyukalu al istidroj ar rujuk min tawahumi safa ilhad ila rukubi qabihil amal. Jadi saya mestidrak panika abali dari sangkana bersena hal ila rukubi qabihil amal akan mengendarai amal-amal yang jelek. Walau kana sadiqan fi hali, dan jika ada man yaitu benar di dalam halnya, maka ada man maksuman yaitu dijaga fi amali. Artinya kita ini beramal niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, jauhi penilaian-penilaian makhluk. Minimal di depan lah, minimal ketika kita berbuat. Setelah itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Uyuqalu al-istidraj da'awi 'aridah sadarat an ma'anin maridah. Tining sama istidraj panika pengakuan-pengakuan yang besar 'aridah, 'arid, tebel. Pengakuan kok kuliah ni, kuliah ni, kuliah ni, kuliah ni. Pengakuan seperti itu saudara yang muncul da'awi an ma'anin maridah, dari makna-makna atau hati yang sakit. Intaha fi tafsiri. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah, kullama ahdahu khati'atan jaddadna lahumun ni'mah. Sepan-sepan berbuat mereka akan kesalahan, jaddadna maka memperbaharui sengkok neka abli kadhebun Gusti Allah. Lahum untuk mereka nikmat akan nikmat. Wan sainahumul istighfar. Ben melompat sengkok dan mereka akan meminta ampunan mintil kal khotiyah. Dari kadisa kesalahan. Kadang pada orang sedek iki. Pada orang agabai salah. Itu orang pun Gusti Allah malah rezeki tambah. Tambah banyak. Ketika mau nabi orang akhirnya tak sadar, cengkok ala kemaksiat ya. Jen nyaman ria kok. Ngetu aja macam ngetu orang rezeki. Berarti ria, kau tak salah lagi buat Gusti Allah. Terus ini cucu buat Gusti Allah. Cucu. Sana stadrijuhum min haitsulah ya'lamun. Dari napa sombre mak bisa andi perasaan ngak ini al jahl dan tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang lebih tahu. Pangalakar apa tibi? Jadi ia noa benti ini lain sejen tibi mas pun. Oh bahaya. Wa qala rahimahullah, khab min wujud ihsani ilaik wa dawami isaatika ma'ah ay yakuna dhalika istidrajan lak. Ini kata Ibnu Athaillah, tak aku asambian dari badanah bagus Allah dak sambian berlangkengah aku bayi cuban sambian dak Allah ay yakuna dak kutubah dan berpakai isa' panika istidraj lak kekaku sambian. Ketika sampian agabai salah dengan beliau rahimahullah, pas sampian jen nyaman tengah teh mikir ke jen iso iso lak du Gusti abdi nama ala ku dosa tidak teguran diri ajunan dina malah pas jen nyaman ka di top dina Allah istidraj jen tenang kan kata jen tenang pas Allah sampai naudzubillah orang-orang barat nih kak di internet kadang-kadang bikin status yang betul-betul menentang Allah. Di antara kenapa? Bahasa Arab terkulum rengis macam ini kak.
maksiyati rohati. Aku boleh status dengan maksiyati rohati. Maksiatku adalah kesenanganku. Buh. Ini ke ano pun, pun lebar nih kan. Lebar nih kan. Aduh tahu nih tadi. Pola murtad pola Allahu a'lam nih kan. Muncul pas nyaman nih maksiat. Alhamdulillah ya Allah. Engki oleh seorakan kiri kajian nyaman melolo. Qala ibn Abbad Ar-Randi rahimahullah. Al-khawf minal istidraj bin ni'am min sifatil mu'minin. Tining takok dari istidraj kalau banyak-banyak nikmat palingkan sebagian dari sifat-sifat orang mukmin. Wa adamul khawf minhu bantining tada takok minhu dari istidraj ma'addawam ala lisa'ah beserta terus menerus atas berbuat jahat min sifatil kafirin palingkan sebagian dari sifat-sifat orang kafir. Jongkok ya tanya pojong biasa ri malah jeng nyaman kok kok jauh di syariat jeng nyaman ri kok ada min sifatil kafirin yuqalu min amaratil istidraj rukubus sayyi'ah wal iqtirar bi zamanil muhlah wa haml ta'khiril 'uquba 'ala istihqaqil waslah wa hadha min al makr al khafi min amarat istidraj padika sebagian dari tanda-tanda istidraj rukubus sayyi'at ning alaqo kejubaan wal iqtirar ban katepo bi zamanil muhla kalaban masa diakhirkannya siksa jari kalau setengah bulan lah alaqo juba dari ada apa-apa jangan nyaman mesti ya kini ka namanya mana min amarat istidraj bi zamanil muhla na'am wa hamlu ta'khiril 'uqubah ban anangku ngaki akhirah siksa ala istihqaqin waslah atas berhak akan sampai engko ala ko juba ban bila roh tapi ala sebulan dua bulan yaklah ada apa-apa ni malah jadi nyaman kok berhenti re mungkin termasuk kebulan kok re kebulan si yo pe ni nunggu Gusti Allah ha katon pola king hukum makin salah. Pola king pengalaman banyak juga. Kurang pengalaman. Oh kurang pengalaman. Sekali lagi. Ibu direktur. Allah Allah. Wahada min al makril khafi. Oh khafi jawab muli. Tining panika sebagian dari tayapuan saya. Samar. Qala Allahu ta'ala sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamu artinya la yash'uruna bidzalik tak sadar mereka kalaban kadisa wa huwa jin istidraj ayulqa fi awhamihim panika kutu isaba di pikiran mereka annahum apa sungguhnya mereka ala syai' yaitu atas sesuatu wa laisu kadzalik dan tiada mereka yaitu seperti itu ala syai' liastadrijuhum syai'an fa syai'an supaya nyolak Allah dan mereka akan sekoni maka sekoni hatta yakhudhum baghatah sampai muncul Allah dan mereka ale takarjun artinya tiba-tiba aduh engkau kini cepok tepo mangkan aja jangan mau tertipu bagaimana cara supaya kita tidak bisa tertipu ikutilah kata ulama senanglah berkumpul saling mengingatkan kama qala ta'ala falamma nasu ma dzukiru bih maka ketika lupa mereka akan perkara yang diingatkan mereka dengan ma isyaratan menjadi isyarat ila mukhalafatihim wa isyanihim atas membangkangnya mereka dan durhakanya mereka fatahna alim abwa kulli syai maka membuka aku atas mereka akan pintu segala sesuatu. Ketika lupa Gusti Allah, pas dibuka tunya. Poh, maknya mana lop pasakan? Saya masih. Masih jembenya masih. Cak area pelajar racun. Cak mati buran cak mula. Allah. Ayo petahna alim abwa bil afiyah. Artinya muka sengko atas mereka dekat sebab-sebab sehat, selamat, wabwa berrafahiyah. Ban
pintu-pintu kesenangan. Rafahiyah ini kan seneng, seger, punya nikah, punya harta, punya bini, punya nikah, macam-macam pun. Cepat. Hatta idza farihu bima utu, sampai apabila senang mereka, bunga mereka dengan perkara yang diberikan mereka, minal khududid dunyawiyah, dari perkara-perkara dunyawiyah, walam yaskuru, betah syukur mereka alaiha atas hudud, biruju'ihim minha ilaina, kelaban kembali mereka, kembalinya mereka dari al-hudud dunyawiyah kepada aku, kata Allah, akhadnahum bautah. Maka mudhud sengkau dari mereka halet tiba-tiba bautah. Ayat fujah atau fajah, faidahum mublisun. Maka ketika akhadnahum bautah, adapun mereka mublisun, yaitu mublisun ai-aisun, buka mengharap mereka. Qanitun, mungkin pada buka mengharap mereka minar rahmat Gusti Allah. Cik pun anu pun, pun terlanjur. Qala al-imam Ahmad Zarruq Al-Fasi rahimahullah, wa min wujuhil istidraj istihsanul hal mal isad bil amal. Ini kan berpanikah sebagian dari jalan-jalan istidraj. Panikah artinya istihsanul hal, pekusa keberadaan, ma'al isati fil amal, beserta cuba dalam amal. Kok mak jen cuba mesti jen nyaman keberadaan, tengah ibadah mesti jen tak nyaman. Allah istidraj hadir. Tetap dalam keadaan kaya kita harus mendekat kepada Allah, dalam keadaan fakir kita harus mendekat kepada Allah. Pakun jen tak berselamat kepi sebeselamat gini ke Gusti Allah. Jadi sehari gini ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, kalau beramal-amal bagus apa, menjauhi hal-hal yang tidak baik dalam kondisi apapun, dalam kondisi apapun. Wabisatu dalika al-jahlu. Adapun kenapa bisat hamparan itu semua, yaitu kebodohan yang menyebabkanlah. Kama nabbahal mu'allif, seperti yang mengingatkan siapa al-mu'allif, al-imam Ibn Athaillah. Ini kan syarah-syarah hikam. Itu qala, ketika berkata beliau, min jahlil murid ayyusi al-adaba fata'akhara al-uqubah anhu. Panika sebagian dari buduna al-murid, nahnu al-muridun, ayyusi'a tiningkotu majuba murid daka adab fata'akhara al-uqubah, maka lambat pun apa seksa anhu dariya isa'ah. Bayakul maka pas moca murid, law kana hadha su'a adabin laquti'al imdad laqata'al imdad wa awjabal ibad. Namun bada pun apa panika suhul adab, maka yang terdapat ke Allah dekat pertolongan, benda wajib ke Allah dekat al-ibad menjauh. Arek kok ala kau salah cik sahaking ngariya lakar salah ungu. Ya ketiran kok emangnya enggak berkusti Allah, tapi ya tak emangnya enggak sekali, berarti dia tak salah lah. Aku baik tibi kok mas umat tua, umat tua. Allah qala Zarruq rahimahullah wa syawahidul jahli fi hadil qadiyah thalatha. Tining syawahid dalil-dalil putuh ini dalam panika perkara, panika pada telok. Tining sepertama iutiraruhu, panika tertipunya man bidzahiri hali, kalau bidzahir halaman fima huwa bihi idal perkara setinik man panika pada ilma duna tafattulin, tanpa cerdas napa nyaman berpikir lidaqa ikit at-taqallubat fihi, akan saat-saat perubahan taqallubat alik-baliknya fil yamma, artinya tetap mizannya syariah. Engkau kebaik salah kelihatan, tapi ya nyaman. Ya Allah, cek istidraj abdina kusteh, cek paringin sholakan abdina ya Allah. Al-thani al-ghaflah. Ini sebenarnya panikan lupa al-ittihami nafsi, dari berprasangka buruk pada dirinya. Fima talab basat bi, dalam perkara talab basat yang berbuat nafsu bi akan ma. Hatta khufi alihi mauridul umur alihah, sampai samar atas man mauridul umur, apa tempat datangnya perkara-perkara alihi atas nafsu. Jadi sumber telok khusnudhan binafsi, padahal bagus banyak keadaan.
Bagus banyak kita. Dah abad beli bagus sampai ke Gusti Allah. Pas abad si lemah-lemah. Allah Allah. Mengkut kori kesaktian ini. Harus nolton binapsi. Hijang korian, noye pakun pelain bergusti Allah. Kata tamak. Dari mana? Kini kan. Mengkut kana, nongkut. Kok pakuni pala yang tak kerba? Cuma nak menorin. Yo. Hatta tamakkana al-hawa minhu. Sehingga tamakkana bisa pona pahawa akan kongang pona pahawa nafsu minhu riman. Fa adkhala at-ta'wil ala fi'li badalan an i'tiqadi nafsi. Maka memasok ya pona penyaman kaito husnudzan bi nafsi. At-ta'wil akan ta'wil ala fi'li atas kelakuannya badalan sebagai ganti an i'tiqad nafsi dari i'tiqad kekurangan nyaman au ma sya'ara bi anna Allah khairul makirin tahu tak sadar man akan sungguhnya Allah yaitu sebaik-baiknya atau sepandai-pandainya yang memberi tipuan wa annal amna min makrillah khusranun fil hal wa uqubatun fil mahal dan sungguhnya merasa aman dari tipuan Allah yaitu kerugian di dalam di saat itu dan uqubatun fil mahal. Uqubah, kenapa uqubahnya apa? Siksaan di hari esok. Waqad qala ba'dhum ilzam al-adab zahiran wa batina. Tetaplah akan adab zahiran wa batina. Fama asa ahadun al-adab fi zahir illa unki wa zahira. Maka tak akan berjuba pasir setong orang yang ke adab idil zahira illa unki wa zahira. Kecuali disiksa dia di dalam zahirnya. Wa ma asaa ahadun al-adab batinan dan tidak berbuat jahat tak mencuba pasir setong orang yang dekadab di dalam batinan illa uqiba batinan kecuali disiksa dia secara batin. Artinya kalau kita zahirnya sun adab kepada Allah ditampakkan zahir, kalau batinnya yang sun adab kepada Allah pasti tidak tenang kehidupannya. Allah ya Rabb, qala Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Wali hadal istidrak ban panika ikan di panika istidrak tini banyak-banyaknya mah. Kathiratun sangat banyak fil Quran. Istidraknya pun banyaknya menurut Quran menurut penelitiannya siapa? An-Nabhani al-istidrak nomor setong istidrak. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini kata Lila. Wal makr ban makr fala ya'manu makr Allah, maka tak merasa aman akan tipuan Allah. Illa al-qawmul khasirun, kecuali kaum yang merugi. Wal-kayth yukhadi'un Allah wa huwa yukhadi'uhum, menipu mereka akan Allah, adapun Allah itu menipu Allah kepada mereka. Wal-imla, dan imla ini kenyaman-nyaman apa? Istidraj dalam Al-Quran. Wala ahsabanna alladhina kafuru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Dan tidak mengira siapa orang-orang yang kafir akan sungguhnya akan pastinya numli lahum. Numli kaitu imla apa namanya, mosain atau abring nikmat dan lain semacam kepada mereka, yaitu lebih baik bagi diri mereka. Innama numli lahum, pastinya apa yang sekot dan mereka supaya bertambah mereka isman dosanya. Wal ihlak, tetap kita mizannya syariat. Orang yang mempontak syariat nikah kening coko-coko abad mak boleh kita ngabur ngabur sekali jadi akan tok tak bau bensin kan apun tak syariat tak enggih kalau agak moseng jangki jangki jen beri jang gula moseng beri si kemin roh anu kayak moseng gempa kan moseng gempa kan kemin si roh enggak apa sih teman. Iki esok ya. Besok ya. Oh. Kemana sih kok? Kemana sih kok? Iki bro nih sih. Hah? Iki apa nih sih om? Iki sabina nih tak? Oh, sini. Ayam, iki sih om. Oh, sini. Kemana? Hah, nombor tangki. Kan peneliti. Kata le sombong mengesah. Sini kaki. Oh, mak ilmu anyar ke gula ni kan? Ilmu anyar ke gula. Kesian nama saya. Kaki. Kena usaha. Kini lagi akhir kanak-kanak. Biar macam mana? Mati agamik.
Iya 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 tepat tepat. Omong di sekemi. Om kuen kah mati? Moseng ni kah kemin sih? Om pada tahun yang kiri kah mati? Kemin lah. Alhamdulillah. Kalau agak moseng om kuah. Ngomong om kuah. Buh, mau dibawa apa? Ada rokok macam apa? Buh, nak siram macam motor. Kan kopi padahal kopi. Apa boleh kemain dari ngarap sih. Papa tuh aku beler. Beler terus nih kalau beler terus. Wal ihlak. Wal ihlak hatta idza farihu bima utu akhadnahu. Akhadna bi makna al ihlak. Jadi sampai ketika senang mereka bima utu dengan perkara yang diberikan mereka akhadnahu maka nyiksa sekok dan mereka. Fadhahara bihadil ayah. Maka jelas kalau panik banyak-banyak ayat. Annal isal ilal muradat la yadullu ala kamalid darajat wal fawz bil khairat. Kuna pasang kuna dapat ke perkara-perkara yang diinginkan terus soki-soki terus melia bis melek terus kedudukan pas tengah hajat la yadullu pada kata atau tu isan ala kamali darajat atas sempurna netra wal fawz bengau le bil khairat dek bagusan oh tekacet engki zahira Allahu alam batina kinika mana bi kinika tekacet sampean bisa menjauh dari Gusti Allah boh tak tekacet betul tak tekacet mana bi bisa menjauh dari Gusti Allah subhanahu wa taala kecuali bisa mesemak perkara-perkara saya hajatin ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Allah tetap mizannya syariat untuk selamat semasalah abad ini kah Quran dan kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi menikini ke semasalah abad kenapa Gusti Allah menurut Al-Quran dan mengutusnya Gusti kajing Nabi sallallahu alaihi wasallam lah tabiat ke? Tabiat apa yang alam buat Gusti Allah kan? Dari satu sisi dari ilmu nikah. Secara umum kita nikah pun ibaiat buat Gusti Allah. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, alastu birobbikum. Talken lamba. Ya jadi pas berapa lamba ki? Tapi dia menjadi ketika lahir. Ya, no boleh benar guru. Ya ajarin la ilaha illallah, talqin la ilaha illallah. Cepatnya jalan gini ke surga. Sementara kita ngambil bagian. Ngambil bagian, namanya jalan-jalan gini kan. Se-Quran-Quran ngireng. Apa namanya, mana lestarikan Al-Quran. Se-Solawat. Kisah atoriko. Pada tak kesokan, tikel, cek guru namanya. Ngereng kok ngereng sih ketuan Bashir. Apa ketuan Bashir? Salat berjemaah tak mampu sekali. Yasin tak mampu sekali. Salawat bodo kok nora ke bulan apa? Ajuan komandoman Rabu. Ngon si masalah nek aja jam lono tak rono. Nika masalah nek aja luar. Bener di bawa-bawa kita apa? Kusman tak apa? Bener sini. Are wa apa boleh bang ocha ada si bagus lah lah di dina Allah ada sih telah sini sama sekali Allah qala al imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir rahimahullah fi halati ahli al-haqiqah ya tamam bian ka istidraj ahli ad-dunub tinik istidraj ahli ad-dunub orang-orang adik itu sah ar-rukun ilaiha panika dan namanya menetapi atas dunub wal israr menget-nenget alal i'rad anillah menetapi israr kan atas berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi orang ala kumaksiat maksihat pakun maksihat pakun na'udzubillah pada orang jangan sekora mereka ahli isyan benih kita insyaallah kita benih ahli isyan lagi
Orang yang misalkan libur azina, cengkok nyaman dia tak ajak poket. Ed apa ait ait ait. Tak ada punya jen sehat dia kok. Malah jen ano ya ano. Lagi kini kak istidroj. Jadi dia jen nyaman. Tenang ke cengkok. Iya leleng bernapsun melolo. Wes istidroj ahlul ilmi. Ah ni kebahaya ni kak. Din kiai ni kak. Ini istidraj ahlul ilmi ustaz kiai tolabul jah wal manzilah indal khalqi panika nyare pangkat ben posisi ya dan makhluk Allah berapa itu ha tahu nih kita jauh tak datang kita tahu nih kan makin merasa poni kita berdoa pak punya punya Allah istidraj ahli ijtihad al istiktar wal i'jab. Ini istidraj ahli ijtihad, ijtihad fil ibadah. Al istiksar panika mabanyak wal i'jab. Mun mabanyak lu tahu wal i'jab ban kasambu. Mabanyak misalkan semalam 200 rakaat. Tadi yang marat ada mun dinar dari kene engko. Dinar ya asangko, asangko dengan. Asangko. Ada. Ada benda teh lagi. Oh, kira-kira. Ikan tu kaki pun ada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah. Istidraj al-muridin. Nah, ini kan. Ini istidraj al-murid. Tatalluhum panika ngabes mereka ilal ataya dak ke peparing-peparing wal karamat. Wasukunuhum ilaiha. Dan senangnya mereka kepada dia. Kita akan murid ki. Ki ngamalaki ajar ngamalaki. Napa? Bisa ngabur. Bisa napa nya misalkan Hizbul Bahar misalkan. Baca Hizbul Bahar tambu bu sekali. Atau ki pas anu kelika. Bada ojot pakai tambung ojot. Sip. Guru kata se. Jadi namanya tinggal tinggal wali sahabat wali sah ya jengkau benar-benar rempah jalan beda setahun kiai coba opan pol-pol ini kan cerita ke kulit TV orang kan boleh leh selain lem alem ke bulan alem ke bulan boleh masih kalah boleh ini lakar kepi tepan mantan mare selawat kepi mare doa pokok ngocen raja mak gue letak selain cerita tafsir cerita hadis cerita gue mas mau keluar keres keluar lek gue ngocen raja tak apa ajungan gue seret pesan ikan gue ada tanya be gue letak siapa kapan res keres cek gue ndak wah pengakuan tak uning lah pak apa gue mikir gue gini udah terus jadi apa kan? Ada langsung mengapu jok mulai ada jalan ini pesan-pesan ini kong iya hati-hati kita lah kayak kun kak kini ya beda lah kan cuma ada orang paman apa tak akan rekan sekali sih jangan keholi sekali tak tahu mana sekali kecil sekali oke kita kan napa zaman sekolah ini kak kini kemarin kini kak topen kak kulit ya Allah lagi nyoli atau buat kita benih abdi nak kita aju dan sebenarnya yang mulai tamat tu mana kalau sudah aju berumuruan aduh ya Allah mohon pada mohon pada selain bung sombong ya kujan apa buat tak akan rekan tak pernah sampai kok baik ducang pun boleh pakai baju kujan sih ya kujan jadi apa baju qala rahimahullah wa radhi anhu wastidrajul arifin abu kali ya orang teki tidak apa boleh coba kopi. Ini istidrajnya orang-orang al-arifin istiuna'uhum panika ngalak cokok mereka bil ma'rifah kaliban ma'rifat dun al-ma'ruf buntan se'eka marifatih al-ma'ruf huwallah yani Allah Jalla Jalla hatta ja'alu laha haddan wa wayatan wa nihaya sampai atas dia ki mereka ada ma'rifat akan haddan batas akhir wa wayatan dan batas akhir wa nihaya wa dhannu annahum qad hatu biha dan mengira mereka akan sungguhnya mereka yaitu sungguh
menguasai mereka akan ma'rifat. Fa kullu man kanat manzilatuhu arfa kana istidrajuhu aqdam wa adak. Maka tiring sedajana orang seba ada pun apa pakaran man paling lebih tinggi. Maka bae ada pun apa istidrajnya man paling lebih akung berlebih a alos. Kam mim mudzakkirin nasillah. Berapa banyak orang yang setukang mainga lok pakai Gusti Allah. Duh Gusti. Capo bae ini. Ittaqullah. Ayuhan nas. Usikum. Puh. Siya. Senang. Kamu. Oh, siap kamu. Siya pernah khutbah teger tong kedai-kedai kaki kan. Allah, katok-katok. Ya Allah, ini kak babak kan ini kejaga-kejaga. Perhatian. Saka dito iki. Engki. Allah. Kami mudzakkirin nasillah. Betapa banyak orang yang suka mengingatkan orang lain kepada Allah. Saya enggak pengen ke Gusti Allah, Ban. Ban lo pajak apa? Hormatan. Allah, wa kam min mukhafin. Jadi dan berapa banyak dari orang yang suka menakuti orang lain kepada Allah, mukhawif ni kemundir. Jadi paling kebengal ke Gusti Allah. Tu saya jadi cong, Aban jadi ala. Tu Gusti jawab semua. Allah ba Aban. Mun beri macam dengan gula. Allah. Ya Allah. Saya enggak jong iko cak. Viral ini. Allah. Saya enggak cecar pacaran iko. Hah? Mun kok ada kan. Hah? Saya enggak cek anu jong. Ya Allah. Ini ke saya itu kol ben beliau ni kak orang si ahlul ilmi. Sopa aja tengah teh. Ini kita saya sebuah bawa ni buruk ni. Allah. Jadi pun Allah. Bengal ke jari ini ke bengal. Ada serapot berarti. Ada serapot. Bukan minta ini ilallah, baid minallah. Betapa banyak orang yang mengajak kepada Allah. Ayo kita. Fuh ya Allah, jangan sepura. Baid minallah. Jauh dari Gusti Allah. Bagi apa aja lah kau main apa apa orang. Bagi gun ibtida kan ngajar wahabah ni. Wa kam min talin kitab Allah munsalikhun min ayatillah. Betapa banyak orang yang membaca kitabnya Allah panik lepas dari ayat-ayat Allah. Jadi dengan kanjeng Nabi SAW tak sampai masuk ke gerung negara. Rapi japo ni kan. Pun japo Imam Rifai japo api. Minal awam ilal khawas. Tengki kan? Minal awam ilal khawas. Qala al-Imam Abu al-Hasan al-Shadidi rahimahullah wa kullu karamatin la yushabuha ar-ridha 'anillah wa minallah fa sahibuha mustadraj. Maka tining bentining setujuan karamat seta beringin dak karamat perridha dari Allah wa minallah ben dari Allah fa sahibuha mustadraj. Maka tining sandi karamat panika insolak magrur tertipu au nakis ataba korang au halik ataba celaka mazburun tertipu pada mazbut celaka tertipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.